Ya, teman sahabat Pelik Pabian 78 ya, kembali lagi saya berada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Kita mau ngeliput untuk bus putar remaja. Tapi nggak ngetem lagi di sini ya, putar remaja. Putar remaja kembali ke kantor perwakilannya di MISA. Kita akan menunggu kedatangan bus putar remaja dari MISA menuju ke Jalan Soekarno-Hatta ya, menjemput penumpang di loket pada Ramblan. Ini ada satu unit Hibah Putra terparkir di loket. Kita lihat dulu penumpang di loket. Cuaca mendung dari subuh sampai sekarang masih gerimis-gerimis, hujan nggak deras. Ini yang untuk Hibah Putra, area smoking di depan. Bandung, Jakarta, Palembang. Ini di loket Puput Putra Remaja di Padi Ramblan, lumayan ramai terpantau. Kalau kemarin kan terparkir di sini ya, karena ada servis jalan di sekitaran MISA, ada pengecoran. Ya, kita nunggu untuk kedatangan bus putra remaja. Pada Ramblan udah stay di situ ya. Nah, seperti biasa oleh-oleh untuk dibawa komplang. Oh. Ada 7 penumpang ya yang naik dari loket. Kayaknya ada tulisan Kebumen. Agak sedikit longgar di depan loket Rosalia. Depan loket Putra Remaja ini. Hanya ada Hibah Putra. Untuk kendaraan ekspedisi kosong. Kita menuju ke situ ya. Saya ada Bang Edo. Bang Edo di KM12. Lihat. Udah jualan lagi ya durian. Kita menunggu kedatangan bus putar remaja. Ini sudah hampir jam 10. Keberangkatan dari MISA jam 9:30. Perkiraan masuk ke loket jam 10 di Jalan Soekarno-Hatta ini. Sudah sempat start Novin 10. Novin 10 patas VIP. Tumben ya, untuk kendaraan SMA-nya nggak ada nih, kosong. Teman, bus putar remaja. Ini bukan jetbus, bukan ini SR3 ya. Oh, tapi jetbus 3 nih, jetbus 3 lama. Bukan SR3-nya, ini masuk loket. Karena banyak barang masuk. Remaja Sentosa jemput 3 dari MISA, nggak terlalu ramai. Ini ada barang yang mau dimasukkan di bagasi, jadi masuk. Biasanya kalau nggak terlalu banyak parkir di sini aja. Dengan Adi Putra jetbus 3 AB7972AF. Jadi satu lagi ya menyusul.
penumpangnya. Saya persilakan untuk menaikin bus. Masih mengkilat. Eksekutif kelas. Untuk dari Palembang, semua armada eksekutif kelas burung bangau. Putra remaja. Lumayan banyak ini barang bawa. Kita lihat bagasinya. Oh, lumayan besar. Mudah. Banyak ini barang bawa. Karena penumpangnya kalau di dalam nggak terlalu ramai. Disusun dulu. Ini mau ke Kebumen. Bus 3. Rombongan kayaknya. Ini dengan Mercedes-Benz 1626. Lumayan. Tuh bagasinya luas. Agak ekstra untuk kru-nya menyusun barang bawaan. Halus mesinnya, Mas. Keren. Oke, barang bawaan sudah dimasukkan ke dalam bagasi bis. Dia berangkat. Putra remaja. Ini cuma satu unit kayaknya. Sampai kita menikmati gorengan. Ini macam-macam tapi gorengannya biasanya pisang molen sama tempe. Pembakwan ini ada ubi, ada isi risol, isi apa? Bihun. Agak macam-macam variasinya. Enak. Picok. Asli mana, Om? Bandung. Hasil Bandung ini. Wah, udah lama jualan ini, Om? Baru 4 bulan. Tapi menunya macam-macam, Om, ya? Iya, wong ini. Iya. Wong mana, Pak? Talang-taling. Talang-taling. Ini menunya macam-macam ini. Seribuan, Om, ya? Seribuan. Oh, ubi. Tempenya gede nih. Mendoan kata orangnya. Sip. Seri Bandung. Iya, baru 4 bulan. Laris manis, inilah ya di depan loket putar remaja omnya jualan. Om siapa, Om? Om siapa namanya? Om Boy. Om Boy. Oke ya. Oke, kita mau menikmatin gorengan dulu ya, teman-teman. Oke ya, putar remaja berangkat. Kayaknya satu unit yang berangkat hari ini ya. Penumpangnya kelihatannya hanya 5 penumpang, 5 berapa? Tambah tadi ya 7 ya, sekitar setengah lah. Oke. Berangkat ya. Putra Pelangi. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan ya. Oke.
Ini satu unit berangkatkan dari Palembang. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman biar update video-video selanjutnya. Terima kasih. Ini Pak Ramblan sendirian tinggal. Penumpangnya udah habis.